Like I woke up from a nightmare, nightmare because I finally got away. Halo guys, hari di sini welcome to back channel guys ya. Oke okay, guys, pada kesempatan kali ini gua mau bikin JJ-nya Bang Bang Udin guys ya. Di sini uh, bentar. Kayak langsung kayak biasanya aja guys ya, langsung aja panjangin fotonya ini sampai bit yang kedua. Ini guys ya. Nih. Sampai eh enggak salah, goblok sampai bit yang pertama. Nah. Hmm, babi emang. Nah, gini guys ya. Terus langsung aja kita tambahin apa namanya? dua buah foto ataupun satu terserahlah kalian yang mau nambahin berapa gitu ya. Di sini gua tambahin satu aja. Aduh. Ini sampai sini guys ya. Nah, dipanjangin sampai titik bit yang sini ataupun di 4,5 tujuh skon guys ya terus kita perbesar dulu nih foto guys ya nah seginilah kurang lebih guys ya terus foto kedua juga kita perbesar segini terus langsung aja kalian kasih keyframe terus di bit nomor 2 ini ya di sini kalian kasih keyframe Terus ke tengah-tengahnya sini kalian kasih keyframe, terus kalian perbesar fotonya sekitar segini aja. Terus ke sela-selanya ini pilih grafik, terus kalian pilih yang keluar tiga ini guys ya. Terus yang ini kalian pilih terus masuk tiga guys ya. Terus checklist guys. Terus yang ini selanjutnya ini kalian tinggal tambahin aja apa namanya keyframe ya. Sampai di akhir foto ya kalian tambahin keyframe buat kalian yang belum paham untuk cara bikin jiji tipis, kalian boleh lihat di apa namanya? video-video gua sebelumnya itu setiap tutorial pasti ada jijik tipisnya guys ya. Soalnya jiji tipis itu jijik dasar guys ya, teknik dasar untuk ke terapin di sonson -son, gitu guys ya. Jadi ya mau soalnya apa pasti ada jiji tipisnya gitu loh. Mau gimana pun jeduk-jeduknya pasti ada jj tipisnya. Nah di sini kan kalian tinggal aja bikin jiji tipis ya. Di sini aku nyentuhin buat apa namanya bikin jiji tipisnya sekitar dua kali aja guys ya. Soalnya jiji tipis itu ya udah udah terlalu sering terdengar gitu loh. Jadi ya nggak asing lagi sih ya. Di sela-sela ini kalian tinggal kasih aja 3 keyframe ya satu di tengah, satu di kiri dan satu di kanan guys ya. Terus keyframe paling kiri ini, ini geser ke kiri ke kanan bawah ya. Terus ke sininya kasih keyframe. Hapus tambah terus ke keyframe tadi kita hapus. Terus keyframe tengah geser ke kanan guys ya. Banyak kan anjing. Geser ke sini ke kanan dikit aja ya. Ya kira-kira lah kalian ya, pokoknya ya kasih keyframe sampingnya terus ini hapus tambah terus ini hapus guys terus keyframe paling kanan geser ke atas nah gini ya terus kasih keyframe hapus tambah dan ini hapus guys ya langsungnya tinggal dicepit aja guys ya tinggal dicepit keyframe 3 ini tinggal dikepit terus ini tengah-tengahnya hapus kita kepit lagi kepit dan ini kasih keyframe guys ya Bentar guys, ini dikepit dulu guys ya, anjir kurang pas jaraknya cok. Nah gitu guys ya, di sini aku kasih contoh sekali lagi guys ya, buat bikin jajan tipisnya gitu kan, kasih keyframe, terus di sininya kasih keyframe juga. Pokoknya nggak usah terlalu di tengah-tengah lah guys ya, kalian tinggal apa namanya, kira-kira aja lah guys ya kira-kira di tengah gitulah ya. Pasti punya prediksi sendiri lah ya kan. Ini geser ke kanan. Terus ini kasih keyframe, hapus tambah ini hapus. Terus keyframe paling kanan kita geser ke atas. Terus ini kasih keyframe dan ini hapus tambah dan ini hapus guys ya. Terus dikepit guys ya. Nah, gini ya. Kasih keyframe, kepit tengah, tengahnya dihapus ya. Pokoknya tinggal dikepit aja gitu babi. Anjing emang. Nah, ini tengahnya hapus. Kasih keyframe, kasih keyframe, ini tengahnya hapus guys. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu sampai di air foto guys ya. Di sini aku skip aja biar nggak kelamaan durasinya guys ya. Nah, oke okay, guys, di sini gua udah bikin jijik tipisnya guys ya dan hasilnya kurang lebih kayak gini guys nah itu guys ya di sini langsung aja apa namanya ini kan udah jadi nih simple guys emang guys simple emang nah ini di sini langsung aja kalian salin ya itu ya habis itu kalian ganti foto buat foto ketiga gitu. Uh, kita ganti dulu guys, ganti 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 ganti. Yang mana ya? Hmm, yang ini aja lah. Gitu guys ya. Nah, di sini yang ini nih yang rada-rada ribet di sini guys ya. Di sini kalian harus perhatiin banget ya. Di ini kan ada bit pendeknya nih ya. Ini sama yang ini ya ini kan bit pendek gitu kan ya kan nah di sini ini tuh kalian tuh harus di zoom beneran ya di zoom gitu ya di lurusan bit pendeknya ini anjing emang astagfirullahaladzim gitu ya di sini di sininya ini di lurusan bit ini kalian bagi nah gini ya kalau yang di bang udin itu kalian bagi ya Terus untuk yang ini, yang bit pendek ini juga ini ya. Kalian bagi juga, terus ini kalian bagi juga, pokoknya lurusin sampai titik bit ya, kalian bagi. Nah gitu. Setelah itu, ya, setelah itu kalian tuh hapus keyframe ini guys. Babi emang. Kalian hapus ya keyframe ini. Nah ini kan kosong jadinya ya kan Dan yang ini juga nih hapus Yang Ini Yang apa ini ya Kita hapus juga ini keyframe nya Lah bang kenapa dihapus Nah ya gitulah kira-kira dihapus karena di sini mau dibikin ulang cok nah, di sini kan udah kosong nih netral gitu kan nah di sini kalian tambahin keyframe ya terus pergi ke menu edit putar dua kali guys ya habis itu kembali terus di sini nih kasih keyframe yang di ujung ini ujung foto ini kasih keyframe terus di sini kalian tuh bikin ulang gigi tipis gitu loh kan bikin ulang gigi tipis lah pokoknya intinya ya ya caranya sama aja kayak yang gua contohin tadi ya caranya sama nggak berbeda ya sini aku contohin sekali lagi lah ya biar kalian tuh nambah paham gitu kan nonton videoku gitu kan dan kalau seneng ya boleh lagi gitu kan di subscribe gitu kan terus di like kalian share lah ke teman-teman kalian ya biar teman-teman kalian tuh jago ngedit juga gitu loh ya di sini abang ya apa namanya sekedar apa namanya ngasih tutorial yang abang-abang bisa aja gitu kan ya kalau abang mampu ya abang bikinin tutorialnya tapi kalau abang nggak bisa ya jangan di... abang nggak mau sih maksain tapi ya, abang usahain kalau kalian request mau minta gigi apa gitu kan jeruk jeruk gimana ya abang usahain bakal bikinin gitu loh ya nah gitu ya nah di sini aku skip aja guys ya pokoknya kalian bikin aja jiji tipis sama persis kayak yang gua awal contohin tadi guys ya nah ini kan udah jadi nih kan cctv tipisnya dari sini langsung aja kalian kita tinggal nambah-nambahin efek gitu kan ya dengan efek kita ke awalan foto dulu ya di awalan video ya di, di sini kalian pilih ke yang menu disco ya jadi disco ini terus kalian pilih yang namanya apa ya nak ah ini guys ya yang bermain pun belum gitu ya kita checklist aja ya habis itu kita pilih objek terus ke semua video checklist ya terus kita panjangin sampai ke bit yang kedua ini ya nah gini ya terus di sini apa namanya kita sesuaikan ya buat intensitas sekitar di 20-an ya terus putarnya di 50-an ya nah gini ya terus kecepatannya di sekitar 20-an juga gitu ya terus buat bertajam kita nol dan disininya, di sininya di akhirnya ini yang mau jijinya jijik tipis di sini kita kasih keyframe aja sekira-kira ya di sinilah ya kita kasih keyframe terus ke dan sini ya kita kasih keyframe juga terus kita intensitas kita nolin checklist jadi dia nggak apa namanya nah, gitu guys ya Nah setelah itu kita langsung aja lanjut di sini kita bikin lagi-lagi kita main apa nah memainkan efek distorsi guys ya kita memainkan efek distorsi gitu nih ya buat apa namanya efek distorsi ini banyak banget ya jenis tipe-tipenya ya kalau ini pakai yang ini guys ya kita bentar kita pilih objek dulu coy ya. kita ke objek terus kita pilih semua video ya habis itu kita anjing emang kita sesuaikan ya buat pertajam 0 kabel 0, eh anjing anjing terus buat ukuran di sekitar 20-an guys ya buat kecepatan di sekitar 30-an ya terus intensitas 0 kok kecepatan sih anjing kecepatannya di sekitar 30 intensitas 0 putarnya 100 checklist guys ya terus di sini kalian kasih keyframe ya kasih keyframe dan ini di ujungnya ini nah ini kalian kasih keyframe terus yang ini diubah menjadi 20 semua ya kecepatannya kan Tadi di 30 ya kita ubah menjadi sekitar 20-an. Putarnya pun gitu guys ya. Yang tadi sekitar 100 kita ubah jadi 20 guys. Dan di sini kalian salin ya. Kalian salin. Nah, gitu ya. Kalian pepetin banget ya nggak boleh nggak ya. Di sini kalian terus kalian kasih keyframe aja di ini kan kelebihan nih ya kan? Kalian kasih keyframe di tengah-tengah sini. Tengah-tengah bit kalian kasih keyframe. Terus kalian ubah menjadi 20 guys ya 20 semua jadiin 20 semua guys ya terus ini tinggal dihapus saja ya keyframe ini terus kalian pendekin sampai titik bit kuning nah gitu ya sekitar anjing hilang goblok goblok aduh pokoknya kalian gitulah guys ya kalian apa namanya ulangin aja kayak gitu sampai di setiap akhir bit ya di sini aku ulangin lagi ya aku contohin sekali lagi ya di sini kan tinggal dihapus aja keyframe ini ya kan kurang nih dihapus dengan tambahin sampai sini ya nah gini ya terus kalian kasih keyframe terus ubah menjadi 20-an sekitar 20-an semua ya checklist guys ya. nah gitu guys ya nah di sini aku skip aja biar nggak kelamaan durasinya guys ya pokoknya kalian pasang aja efek duster ya, dengan penyesuaian yang kayak gua contohin tadi sampai di akhir sini guys ya di sini aku skip biar nggak kelamaan Nah, di sini kan udah selesai nih ya efek distorsinya ya. Terus langkah selanjutnya nih di sininya, di sini ya. Di lulusan efek ini ya. Kita kasih efek yang namanya efek cermin. Kalian tinggal pergi aja ke lensa, lensa mana anjing lensa. Nah, ini guys ya. Ke bagian lensa terus kalian pilih efek yang namanya cermin. Nah, ini guys ya. Terus kalian pasin aja gitu ya, kalian pasin. Nah gitu ya, habis itu kalian salin, terus kalian kasih di sininya ya. Nah sini ya, nah, gitu, salin lagi, terus ke sininya lagi ya. Nah gini, nah gitu ya. Jadi ini cermin biasa-biasa, cermin, biasa-biasa, cermin dan biasa ya. Terus di sini langsung aja kita kasih ininya ya buat transisinya. Nah, di transisi ini kalau yang punyanya Abang Udin itu apa namanya? Ababi, babi, babi guys, aku mau benerin jaringan, guys. Nah, di sini guys ya kalau yang Abang apa namanya? Bang Udin itu ya di menu pergerakan terus dia tuh yang efek pro guys yang guncang ini ya yang guncang ini yes. terus di 0,3 <silence> tapi berhubung gua nggak pakai CapCut Pro ya jadi di sini gua akalin guys gua akalin jadi ke ini vertikal ini guys. kalian tinggal ubah durasinya jadi 0,3 guys terus checklist nah gitu kalau kalian pakai efek Pro, kalian pakai yang guncang 2. Tapi kalau kalian bukan efek, bukan CapCut Pro, jadi pakai yang vertikal tadi guys ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita tinggal kasih overlay-nya guys. Ya, overlay buat foto 3. Berarti di sini langsung aja kita bikin overlay-nya ya. Kita ambil ke overlay. Astagfirullahaladzim HP, HP bab. Bang. Tangan gua kemeringet cok. Bentar foto tadi yang kelima tadi yang ini ya. Iya lah, iya iya yang ini ya. Ini sih? Bentar. Ah eh, ya benar guys ya. Terus kalian pendekin ke sini ya. Dari sini. Nah gitu ya. Terus langkah-langkah pertama yang harus kalian lakuin adalah mengasih keyframe. Terus berbesar fotonya sekitar segini ya. Terus kalian langkah maju ke sini ya. Ke titik bit ini ya. Eh ya Allah ya Allah. Nah gini kasih keyframe. Terus kalian perkecil fotonya dan iring dimiringin ya. Dimiringin sekitar 8 derajat aja ya anjing memang agak susah guys kalau manual kayak ini guys babi tinggal kalian kalau susah kayak gitu tinggal menu menu dasar aja guys ya keputar terus kalian putar menjadi di 8 derajat nah gini guys ya checklist terus kalian kecilin lagi fotonya itu sekitar segini terus kalian kasih di sini ya sini aja oke okay, gak nggak usah ke di situ situ banget ya terus kalian ke sini ya nah kalian kasih keyframe terus kalian putar ke min 8 ya fotonya checklist terus kalian kasih di sinilah lah ya kurang lebih ya terus kalian kesininya ya kelurusan ini terus kalian kasih keyframe terus tinggal dibuang aja fotonya gitu nah gitu ya langkah selanjutnya tinggal kalian ya benar gitu ya kalian kasih grafik yang keluar tiga ya terus masuk tiga terus yang keluar lagi mana mana cok keluar nah gitu ya habis itu checklist guys jadinya ntar kurang lebih kayak gini guys ya nah setelah itu kalian tinggal bagi aja nih foto ya kalian bagi setiap titik bitnya di tengah tuh guys ya nah gitu ya Nah gitu ya Terus di sini kalian kasih animasi Babi Bentar guys uh, Jaringan goblok Bentar guys ya aku menerin jaringan dulu guys Nah di sini kalian di sininya ya kalian pergi ke animasi terus pilih yang keluar ya terus kalian pilih yang namanya balik jadi kalian pasti udah ngerti lah ya efek balik itu udah sering banget digunain bu para editor ya terus ininya fullin aja ya terus checklist terus di bagian kedua animasi lagi yang masuk ya yang balik tapi yang masuk jadi tuh konsepnya tuh keluar balik dan masuk balik gitu ya di sini mana balik cok nah ini ya Kita pulin juga checklist terus ini yang ini ya animasi lagi keluar ya guys ya tadi kan udah masuk tadi kan nah ini sini keluar uh, mana ya balik balik air lewat anjing ya. rem guys ya. Nah di sini kan udah selesai nih ya buat overlaynya ya guys ya. Dan di sini tuh yang buat foto yang ketiga ini, ini sama aja guys kayak yang foto kedua. Ya penyusunan bagi foto ini sama efeknya gitu sama aja guys ya. Jadi di sini nggak perlu gue jelasin ulang lah ya soalnya durasinya udah 19 menit kalau gue jelasin ulang mau sampai kapan ini video selesai gitu kan dan di sini langsung aja di sini gue mau ngasih pembukaan ya kita kasih pembukaan di video guys ya di sini gue pembukaan ya tambah terus kita pasin di layar ya ya segini aja ya habis gitu kita pergi ke iju-ijunya sini terus ke pemotongan terus kunci kroma ya terus ini arein ke iju-iju sini intensitas kita pulin dan bayangan kita pulin jadi 100 ya habis itu kita checklist guys nah gitu guys ya nah di sini aku skip aja untuk penambahan di foto ketiga ini guys ya biar kalian paham ya aku skip Nah no, oke okay guys di sini gua udah nyesain ya di foto 3 beserta efek-efeknya juga udah gua pindahin gitu guys ya nih ya dan di sini tinggal satu langkah lagi guys ya kita bakal ngasih garis putih di overlaynya ini guys ya jadi di pinggir-pinggirnya foto itu ada garis putihnya guys ya di sini kalian tinggal disalin aja ya fotonya ya kalian salin ya terus salinnya ini kita pasin ya, terus buat potongan kedua, kita juga salin ya. Nah, gini ya, terus kita pasin juga ya. Nah, gitu ya, pokoknya tinggal disalin, terus dipasin sama yang itu ya. Nah, gini ya, terus kita gini, terus yang salinannya tadi ya, kita ganti ganti di mentahan ini ya kalau kalian belum punya mentahannya tinggal cari aja di tiktok guys ya di tiktok banyak menyediakan mentahan-mentahan buat editor-editor guys ya anjing ke animasi dong keganti ya terus ini ya terus kita pencet ini terus kecampuran terus kalian pilih filter checklist terus potongan kedua animasi lagi babi emang tangan pencerahan checklist ya potongan ketiga campuran pencerahan checklist guys nah udah selesai guys ya dari sini tinggal kalian tambahin akhiran guys ya tinggal tambahin akhiran kalian cari aja akhirannya guys ya nah gini guys ya tinggal kalian tambahin kecepatannya ya nah segitulah guys ya kurang lebihnya ya nah gitu dan tinggal kalian ekspor guys nah gitu guys ya cara bikin tutorial bikin jijinya bang udin guys ya oke guys cukup sekian video dari saya sampai jumpa di next konten and bye